Halo, sorry sambil masak. Dari minggu-minggu kemarin, gue udah berkali-kali baca ini itu dari artikel lama undang-undang perda kepres sampai lain-lain. Tadi pagi gue baca lagi, Terus akhirnya ketahuan garis merahnya. Kenapa dia mau bikin reklamasi pantai? Reklamasi bisa jadi daratan dan tai kucing segala macam dia bikin. Aduh, dipecat, terus sakit hatinya. Lo mau bales, lo mau tenggelamin Jakarta. Yang namanya reklamasi sama daratan harus terpisah 300 meter. Dan itu udah ada peraturannya. Ditimbun, mendekati ke darat, mau ngapain? Hah? Kita giliran ada air banjir, tuh air gak bisa dialirin ke laut. Udah lo tutup. Lo mau tenggelamin Jakarta? Jahat banget sih hati lo, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Belajar sama belut. Belut belajar sama raja korup. Udah tahu gimana caranya masukin duit tanpa tersentuh hukum. Terus segala macam tuduhan yang selama ini lo bikin, lo tuduhin ke orang lain, semuanya berbalik ke lo. Lo kira cuma lo doang yang punya ini? Kebaca. Itu tiga pulau lo mau ngapain? Hah? Pulau yang disegel. Lo mau bikin pelabuhan ilegal? Atau lo mau bikin pelabuhan legal? Buat ngerugiin negara? Negara punya pelabuhan peti kemas dan baru jadi beberapa tahun yang lalu, baru diresmiin. Duit pembangunannya belum lunas. Lo mau bikin lagi di sebelahnya, monyong. Mau lo apa? Atau lo mau bikin pelabuhan-pelabuhan ilegal buat masukin narkoba? Please ya, badan narkotika, sering-sering cek daerah sono no. Aduh, gue deh sumpah ngap banget sama manusia setan satu itu. Gak tahu manusia terbuat dari apa dia. Kalak gue nyari. Jahat banget hati lo. Lo kira lo doangan yang bisa mikir ke arah sono. Sekarang manis-manis, gak kelihatan sama orang. Baca semuanya, baca.